pertahanan teman-teman seperti karena sudah cukup banyak sebenarnya yang dibahas dan harusnya jadi momentum ya, momentum untuk kalau kita bilang dievaluasi semua ya, karena kalau sebaik apapun manajemennya, sebaik apapun sistemnya, kalau kemudian orang-orangnya beritikad yang tidak baik, maka kemudian yang terjadi adalah korupsi gitu. Nah, efek dari korupsi itu sendiri kita tahu ya, banyak hal yang kemudian misalnya teknologinya tidak sesuai, kemudian speknya segala macam tidak sesuai dan segala macam. Bisa jadi yang terjadi blackout kemarin itu juga bukan sebenarnya bukan hanya soal kendala pohon yang kemudian menjadi pohon termahal di dunia kan, karena kemudian gara-gara satu pohon PLN menyediakan hampir 900 miliar untuk mengganti seluruh konsumennya.